Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamitina ma ba'du. Ikhwah sekalian, kita kembali murojaah materi tasrif. Silakan bukunya ditutup dulu. Kita akan murojaah untuk tasrif lugawi fi'il mudhari' dan amr yang bersambung dengan nun taukid baik sakinah maupun khafifah, tidak dengan melihat buku. Berarti hafalan lah. Berarti dengan menghafal. Baik. Silahkan, siapkan. Yahdi, Yanju, dan Yardo bersambung dan non-taukid Satilah. Yahdi, Yanju, dan Yardo. Sekarang juga boleh ditulis, boleh tidak. Yang penting hafal. Silakan. Yahdi dia mutal akhir dengan ya, kemudian yanju mutal akhir dengan wawu, yargo mutal akhir dengan alif. Tidak boleh melihat kitab ya. Jadi versi hafalannya masing-masing. Yang baru datang menyesuaikan. Tiga fi'il mudhari ini silahkan ditasrif versi bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Yahdi, yanju, dan yardha. Bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Boleh ditulis, boleh tidak. Tapi tidak boleh lihat buku. Tidak boleh lihat buku.
Ada yang berani langsung nasrif? Silakan, enggak apa-apa. Jadi nanti di kelas 2 sudah enggak ada lagi pelajaran sholaf atau tasrif. Sehingga ini materi 1 tahun ini diharapkan betul-betul sudah tuntas. Sudah tuntas untuk materi sholaf. Assalamualaikum warahmatullahi Mahfud ya. Yahdi. Ya, yang baru datang itu ada 3 fi'il mudhari. Silakan ditasrif lughawi versi bersambung dengan non taukid tsaqilah. Enggak boleh lihat buku. Enggak boleh lihat buku. Thank you.
dan salah satu metode untuk menghafal dan menjaga hafalannya apa? Sering menulis, sering membaca, sering mendengar. Gitu. Sering menulis, sering baca, sering dengar. Intinya kan memang di situ. Kalau tiga-tiganya enggak, ya susah. Menghafal itu susah. Kalau tiga-tiganya itu tidak dipadukan gini, kadang-kadang kita tasrifnya hafal, kalimatnya hafal, cuman ketika ditulisan salah gitu loh. Padahal kita ujiannya banyak tertulis. Makanya harus dipadukan tiga-tiganya itu. Intinya terus bagaimana supaya enggak malas? Ya, pertama harus ikhlas. Niatkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap latihan ini kita harapkan pahala. Kita nulis huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, kita tasrif, kita baca, kita tulis. Ini kita niatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apa? Banyak berdoa dan tawakal. Karena saya resep ini kalau kita kerjakan insya Allah ta'ala kita akan bisa istiqomah dalam belajar. Antum baca tadi yang di-share Ustaz Hanif tadi. Apa? Tersentil nih kak Antum? Tersentil apa tersentul? Apa? Tersentuh? Dan baca belum tadi kisahnya? Lho Mas Ragil. Lho. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan terutama bahasa Arab ini punya satu posisi di hati kita. Gitu. Ini penting. Jadi bagaimana bahasa Arab ini memiliki tempat dan nilai di hati kita. Ini kunci awal. Karena kalau enggak ada nilai ya sudah. Itu diajar guru pinter karena apapun enggak akan bisa itu. Karena apa? Hati sudah nolak itu kan, hati sudah enggak ingin.
Banyak orang yang belajar otodidak bisa. Karena apa? Sesuatu itu sudah menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang memiliki tempat di hati. Ya kan? Sesuatu itu kalau sudah menempat di hati, itu rintangan apapun mesti di, ya Pak, dilalui kan? Walaupun itu perkara yang menyakitkan dan memadorotkan dan membahayakan diri. Contoh orang yang kecanduan rokok. Gitu. Orang yang sudah kecanduan rokok, artinya apa? Sudah rokok ulung misalnya. Hujan-hujan di rumah enggak ada rokok. Apa yang dilakukan? Mesti nekat ya. Iya kan? Mesti dia rela berkorban menembus hujan, angin, petir. Bahkan dia apa? Tidak eman-eman mengorbankan uangnya. Ya enggak? Karena apa? Dia merasa itu sudah memiliki peran dalam hidup dia. Itulah makhluk yang sangat berperan di dalam kehidupan dia. Jadi bagaimana caranya menjadikan bahasa Arab ini sesuatu yang memiliki tempat di hati gitu loh. Saya yakin kalau itu memiliki tempat di hati dan tempat yang paling strategis ya, itu saya yakin kita enggak akan menyia-nyiakan itu. Ya, enggak akan menyia-nyiakan. Allah hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Intinya itu apa sajalah? Apa saja? Jadi bahkan kadang-kadang perkara remeh itu kalau sudah menempati posisi di hati itu sudah orang akan memiliki perhatian. Anak-anak itu kan, anak-anak itu besok dijanjikan jalan-jalan sama orang tuanya misalnya, karena mungkin sering apa jarang untuk jalan-jalan itu mungkin dari malam aja sudah tidur nggak nyenyak itu, ya kan, tidur nggak nyenyak. Iya betul. Dan dia pengen segera pagi itu menjelang. Karena apa? Jalan-jalan sudah memiliki tempat di hati. Dan memang seperti itu. Jadi memang ternyata hati itu perannya luar biasa di dalam tubuh kita. Bahkan apa? Orang yang sehat badannya bisa enggak enak makan gara-gara apa? Lagi sedih. Ya enggak? Padahal perut lapar. Kita butuh makan, yang disuguhkan makanan yang enak, tapi kita enggak selera makan. Kenapa? Hati lagi galau. Iya kan? Lagi sedih. Pernah mengalami seperti itu? Pernah kan? Pernah. Mas sering. Jadi pernah kan kita mengalami satu fase badan kita itu sehat, gitu? Ya kita lapar, cuman mau makan itu nggak enak. Gitu. Tapi hati itu pengaruhnya sangat luar biasa. Apa karena sedih, ya kan? Misalnya karena ada anggota keluarga yang habis meninggal misalnya kan, kena musibah. Ini kan masya Allah ya. Pukulan yang sangat berat. Padahal ketika itu fisik kita sehat. Bahkan sebagian orang itu karena sakit terpukulnya ikut meninggal juga ada. Iya. Itu apa kisah yang seperti itu. Jadi ada sama suami ya, tetangga kampung itu. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Istrinya sakit lama itu. Kemudian kedaulah syafa'al istrinya meninggal. Sang suami ini tidak pernah memiliki riwayat sakit sebelumnya. Sakit tidak ada. Karena dia seorang pekerja yang kerja keras gitu ya, petani. Jadi jarang sakit orangnya. Jarang sakit.
Bahkan ketika dalam kondisi flu masuk angin aja dia masih kuat ke ladang. Karena aktivitasnya ke ladang. Tapi ketika istrinya meninggal, dia sangat sedih sekali dan sangat kehilangan. Nah, di situ mulai bang, pikiran dia itu sudah mulai kacau. Makan jadi nggak teratur. Akhirnya mungkin selang nggak ada 2 bulan itu, sang suami menyusul, terus meninggal juga. Ya. Seperti itu. Ternyata hati itu pengaruhnya sangat luar. Maka kalau kita bisa menjadikan bahasa Arab ini sesuatu yang apa? Memiliki posisi di hati itu, masya Allah. Ya, cuman caranya bagaimana? Ya caranya kita diantaranya apa? Kita harus betul-betul tanamkan kita itu pengen bahagia. Kita fit dunia wafil akhirah. Sang Maha Pencipta yaitu Allah sudah menetapkan bahwa kunci-kunci kebahagiaan fit dunia wafil akhirah itu tempatnya di Quran. Ya enggak? Gitu? Kuncinya adalah dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bahasanya Arab. Ya sudah. Berarti kita harus tanamkan bahwa kita belajar bahasa Arab itu untuk jadi orang bahagia. Ya enggak? Itu harus kita tanamkan terus. Bahwa kita akan memahami Quran yang berbahasa Arab, maka saya harus bisa bahasa Arab. Seperti kalau misalnya kita ditawari kerjaan, Mas mau enggak kamu kerja di kantor saya, gajinya cukup fantastis, sebulan 15 juta. Untuk di Sukarjo kan lumayan itu 15 juta. Tapi kerjaannya ini bagian administrasi keuangan, Mas. Ini syaratnya harus menguasai komputer. Dan komputer pun harus tingkat tinggi, ya, karena sekarang kan sistem administrasi basicnya kan online, ya kan, maka ini rawan untuk di hacker sama orang, rawan dibobol sama maling, maka Mas harus bisa membuat benteng-benteng gaib. Artinya apa? Harus bisa mengamankan itu sistem komunikasi kita. Saya yakin Mas ini orangnya amanah, jujur. Saya tahu banyak orang yang bisa Mas, tapi nyari yang jujur susah. Saya ketemu Mas, saya yakin orangnya jujur. Nah, ketika kita ditawari seperti itu, gimana? Kan mesti ketika termotivasi melihat gajinya, mulasi tombol, ini kursus komputer sesasi. Bayar 5 juta, misalnya gitu kan. Wah, sasi bayar 5 juta, telung sasi berarti 15 juta. Ini telung sasi insya Allah harus iso. Berarti apa? Mikirnya kita kan hitung-hitungan. Berarti kan 15 juta itu nanti gaji sebulan. Berarti saya belajar 3 bulan nanti sudah tertutup dengan kerja sebulan. Gitu kan? Hitung-hitungan ini kan cucuk gitu dong. Cucuk. Bismillah. Lakoni kursus telung sasi untuk belajar komputer. Artinya apa? Ketika orang itu sudah memposisikan sesuatu di hati, dia mesti apa? Rela berkorban. Makanya kisahnya yang disampaikan oleh Ustaz Hanif itu ya sebenarnya ya masya Allah dia. Betul. Jadi karena kita itu memang ya perhatian kita kurang. Sehingga apa? Apa yang Allah berikan pada kita ya sudah sesuai dengan pengorbanan. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Udah itu pengorbanan apa? Balasan itu berbanding lurus dengan besarnya pengorbanan. Iya. Ya tetap walaupun orang itu apa ya? Usahanya sedikit mendapat hasil besar.
Saya yakin itu juga dengan pengorbanan dulu yang besar juga. Tetap kaidah ini berlaku umum. Innamal jazaa'u min jinsil. Jadi ya kawan, jadi ini kan materi sudah selesai. Kita tinggal murojaah ini, mari kita gunakan waktunya sebaik-baiknya. Karena ini waktu di akhir-akhir ini, detik-detik yang menentukan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat ditentukan di akhirnya. Mari kita dapatkan husnul khotimah ini, di kelas 1 ini. Ya, nanti apa? Ke kelas 2 ini sudah ya, tidak ada masalah lagi dalam ilmu shalat. Ya. Yahdi, Yanju dan Yardo. Coba Mas Jatmiko, Yahdi, tasrif coba. Mas Mas kita coba Yahdi. Yahdi sama tasrif. Yahdiyanna yahdiyani yahdunna tahdiyanna tahdiyani. Yahdina yahdinani yahdinani. Coba kamu niru mati Mas Hatmiko, kamu tulis. Mas Ahmad, baca ayo. Yahdi.